Sudah terima suratnya per hari ini tadi pagi bahwa per tanggal 25 RD sudah mengundurkan diri. Beliau mengatakan panjang lebar dalam isi surat bahwa per 25 sudah tidak di Sriwijaya lagi. Nah, kami menanggapi dari pihak manajemen adalah pertama kita sudah laporkan kepada Pak Dirut kami, Pak Munai Madang. Nanti insya Allah besok dia, beliau sudah ada di sini untuk segera kita inikan. Nah, namun besok kita berangkat. Kita sudah mengcover dan kita sudah mendaftarkan tadi siang, itu adalah pelatih Subangkit. Subangkit kita sudah telepon, insya Allah mungkin sudah bersama dengan tim senior, besok sudah berangkat bareng dengan tim senior. Kemudian yang lain-lainnya, dokter pun kalau memang demikian, kita sudah siapkan dokter yang memang sudah ada, yang sudah lama dengan tim Sriwijaya FC. Ya, bukan, dokter... yang sebelumnya itu ya sudah ada. Kemudian nanti sambil menunggu arahan lebih lanjut sekiranya pelatih mana yang akan menggantikan posisinya RD.